Nabil. Yo. Nak Fish cakap penuh masa showcase Hafiz and Friends tu. Fish cakap? Fish. Memanglah dia masuk je memanglah tempat tu penuh. Dia macam mana punya penuh pula. Okey. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan meletup. Anda masih lagi boleh menghantar tweet-tweet anda. Benda-benda yang positif je lah. Dan sekarang ni di studio kita ada Salam Music. Salam Music eh? Salam Music. Kita ada Salam, kita ada Ifa, Iza, kita ada Jess, Kamal. Like your beard bro. Thanks man. Terbaik. Dan untuk pengetahuan anda, kita minta maaf sebab studio hari ini kecil. Kalau tidak, memang kita bawa all the crew. 10-10 sekali masuk dalam. So, minta maaf sangat. Kita dapat suku je hari ini. Tapi kita nak cerita tentang single yang terbaru Salam Music. Terima kasih. Lagu ni tentang apa sebenarnya? Berterima kasih. Kita orang berterima kasih setelah apa yang kita orang lalui sejak kita orang start lagi. Pasal kurang. Yes. Lebih kurang ah. Okey. Sebab apa yang kalau ikutkan saya pernah berkongsi kegembiraan kemenangan diorang di atas satu pentas sama AIM 2000 AIM ke 20 kan? This month lah. 20. 20. Oh ya ya, 3 years ago. 2 years ago. I think 2 years ago. Masa kau pakai tanjak apa ni? Tanjak sokabar semua tu. Yang tu lah. Yang tu lah. Satu semua tadi apa? Sebab dia orang menang lagu ni, aku pelat tu. Tu saya cakap dengan saya cakap masa tu. Tengok kalau ada rezeki nyanyi pelat pun boleh menang. So, kali ni datang dengan single terbaru iaitu Terima Kasih. Ceritakan dia orang punya apa yang korang lalui. Sejarah korang. So, siapa buat lagu? Buat sendiri? Sama juga macam biasa? Sama-sama juga kan. Lirik saya buat, Iza dengan Tip. Apa saxophone jazz main music semua sekali semua all the team ah. Mana Iza sendiri salah satunya bunga dalam team ni apa kelebihan dan kekurangan korang rasa lah. Janganlah Iza cakap, korang lah yang cakap. Kelebihan dan kekurangan dia hanya subjek aja. Bunga di antara bunga. Hai Kamal, bunga kau salah jahat. Tahu semuanya semua sama aje. Walaupun ada bunga dalam band ni tapi kerja tetap kerja. Yes. Okey, beri yang terbaik. Ada dalam studio ataupun tak macam dalam Salam Music pun macam belakang kita orang our manager Iris pun perempuan juga and dia orang punya girlfriend. Dia punya wife. So macam ramai perempuan. So tak rasa sangat macam rasa macam ID only girl in that group. Alright. Dan sebenarnya kalau orang yang betul-betul dengar lagu-lagu Salam ni, diorang mengetengahkan bakat-bakat yang diorang ada. Lagu-lagu tu yang diorang nak jual sebenarnya, betul tak? Okey, yang Lofa tengah pegang ni adalah album Salam Music. Yang kedua. Yang kedua. Ini dia. Zoom in sikit, abang cameraman. Yes, dapatkan di pasaran sekarang. Nak beli online pun boleh. Boleh contact kita orang dekat Facebook, iTunes, Spotify. Banyak lagu ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12 lagu. Yeah. Antara yang macam very catchy to me is ni apa? Gulap. 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 Gulap, right? Gulap. Oh, ingat gulap. Gulap and Jangan Nangis. Jangan Nangis ni mesti pasal break up. Pasal apa lah? Pasal korang banyak sangat lagu. Korang pun tak ingat lagu. Pasal apa pun dah tak tahu dah. Okey, kita balik-balik wapis sekejap. Kita nak tengok carta meletup minggu ini. Roll it. Di tangga kelima, Matahari Hafiz. Dengan cerita hari tu showcase dekat Harap KP. Tak payah dengar cerita. Memang betul. Gempak gila. Pergi you all. Pergi lah. French fries free kot. Fish datang makan je kat situ. Di tangga keempat, Taufik Batisha. Ditanya-tanya lagi, awak kat mana? Sebenarnya lagu ni diinspirasikan oleh percintaan rakan-rakan sendiri yang dikongkong kekasih. Macam Nabil zaman-zaman dulu, sebelum berkahwin. Kau ni gila lah, weh. Di tangga ketiga, Akim and the Magic Stream. Lebih indah dari kansi. Di tangga kedua, Taylor Swift. Fill in the blank. Bukan. Blank Space. Lagu yang dimuatkan di album kelima Taylor Swift berjudul. Tahun I dilahir. Dan paling meletak, Seluruh Cinta. Dato' Siti Nurhaliza dan Cakrakan. Seluruh Cinta. Encik, kami go to perfect 10. Ini adalah lagu yang paling seronok. Okay.
Yap, itu dia carta meletup minggu ini. Jika anda nak lagu anda yang anda suka ada dalam carta, anda boleh dengar carta 40 era. Nah, tiap-tiap malam ada. Okey, masih lagi bersama dengan Salam Music. Okey, kita recap balik AIM 17 Salam pernah menang cerita kedai kopi, lagu hip hop terbaik bersama dengan Malik. AIM 20 yang saya cerita tadi itulah album terbaik. So apa future plan Salam Music lepas ni? Kita orang kan baru rilis Terima Kasih ni. Single terbaru ni Terima Kasih. Baru juga habis buat satu recording studio kat Shah Alam. So kita orang ingat lepas ni kita nak masuk studio fokus kat buat album ketiga. And that studio pun korang buka untuk public untuk datang berlatih muzik dan juga untuk orang buat rakaman. Ada buat macam workshop lah. Kita ada buat workshop. Wow. Tahun ni kita orang plan juga nak pergi Europe lagi sekali. InsyaAllah kalau dapat rezeki daripada pertolongan support-support daripada kerajaan ke siapa-siapa yang boleh tolong kita bawa kita orang pergi sana. Kita ada 3 hari punya slot dekat Belanda dekat Solar Weekend Festival. Wow. Memang best. Terbaik. Tahun lepas kita nak pergi, memang best. Yeah. Kalau boleh dapat budak-budak band-band Malaysia ni datang perform sekali, lagi best. Awesome. Macam tahun lepas kita dapat stage tu untuk kita untuk Salam Music handle untuk 2 hari. Jadi kalau kita boleh bawa artis-artis Malaysia lagi pergi sana, boleh dapat lama sikit ke apa kan? Mungkin korang bercerita sikit tentang pengalaman yang korang pergi before this. Kita nak pergi 2 tahun lah, so far 2 tahun. Yang pertama tu selama sebulan. Kita main dalam banyak, lebih kurang 10 festival. 10 festival dekat sana. Festival bercampur sebulan. Dengan juga dengan di restoran. Kafe-kafe, band show semua. So, yang tu kita ada pergi UK, Holland, Belgium. Yang tahun lepas kita pergi Holland saja, tapi yang tu dalam apa 3 minggu lebih lah kan, tak sampai sebulan lah. So all this travelling, all this apa yang korang buat ni semua guna sendiri punya effort pergi ke dapat bantuan? Yang first tu kita dapat bantuan daripada Kuku Besi, kawan-kawan dengan apa masa menang still, IIM. Still independent jugalah, still sendiri jugalah. Lepas tu kerajaan ada tolong sikit masa menang apa best album tu. Yang kedua tu full kita orang sendiri. Wow. Sebab tak tahulah susah sikit nak dapat bantuan. Betul. So hopefully tahun ni kita boleh dapat lah. Jadi kepada mana-mana badan-badan yang berminat untuk bawa dia orang ni, kalau kau minat muzik apa semua, nak tengok macam mana style dia orang buat show dekat luar apa semua, boleh sponsor lah dalam 1.2 1.3 million je. Lebih kurang kan. Okey, kira. Okey, boleh kahwin tu. Okey, sebelum korang semua perform lagu Terima Kasih, mungkin kata-kata akhir daripada korang semua kepada peminat-peminat all your fans. Silakan. Yang masih lagi menyokong anda. Kepada semua fans ataupun peminat-peminat Salam Music, teruskan menyokong industri muzik Malaysia dan industri muzik Salam Music siapa saja. Dan percaya sebenarnya kita boleh buat lebih apa yang orang lain boleh buat. Yes. Kita boleh bawa muzik kita keluar dan appreciation orang luar amat-amat hebat sekali. Yeah. So, believe it. Percaya. Itu dia.